Ini ya. Adalah alat pembakar sampah yang dibuat di Balai Pelatihan dan Penyuluh Perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan di Ambon. Alat pembakar sampah ini sangat efektif untuk membakar sampah, baik plastik maupun sampah bahan organik ya. Nanti dari hasil bakaran ini, asap yang keluar sangat sedikit, karena di dalamnya terjadi proses filterisasi ya, sehingga kotoran-kotoran kasar itu ada di dalam, dikumpulkan, dan nanti hasil bakarannya itu bisa dijadikan sebagai pupuk. Pupuk untuk tanaman. Ini terbuat dari plat baja, kemudian dengan alat ini dioperasikan menggunakan listrik sebesar 215 volt. Karena diperlukan instalasi air serta blowernya. Ini sangat baik untuk pengolahan sampah karena hasil pengolahan ini berupa pupuk yang digunakan untuk sayur maupun tanaman besar ya. Apabila ada yang berminat dengan alat pembakaran sampah ini, bisa hubungi kami di channel kami. Terima kasih.